sorry. Yes, DJ. Boom. Cerita kemarin yang belum sudah sudah. Ibu. Ibu dia. Yang mana kan? Ini mana? Apa dah? Wawancara. Wawancara. Eh itu. Emang sini nggak boleh duduk di sini? Nggak boleh. Rame-rame nggak boleh kan? Nggak boleh. Iya sini sini kita. Atau di sana nggak panas? Iya oke. Ibu. Ibu ibu sini. Bu bu ibu. Bang, ada apa nih bang? Apa ya? Ya jadi hari ini kami secara resmi mengadukan, ya, membuat satu laporan terkait dengan peristiwa hukum di Kota Bandung yang dimana adik kita ini menjadi korban, ya, korban kekerasan secara fisik dan meninggalkan bekas, lalu juga secara mohon maaf secara kekerasan dalam seksual yang dimana si pelaku saat ini sudah ditetapkan dan sudah diperiksa, diambil keterangannya BAP sebagai tersangka oleh Polrestabes Bandung. Bersama ini kami selaku tim kuasa hukum bersama korban dan orang tua korban juga mengapresiasi kinerja Polrestabes Bandung yang sangat teliti, ya, sudah berhasil menetapkan si pelaku sebagai tersangka. Oke bang, terus kelanjutannya apa bang? Setelah menjadi ditetapkan dengan tersangka? Ya yang pasti kan memang pengaduan kami ke KPAI ini memang adalah salah satu rangkaian, ya, rangkaian upaya hukum, di mana nanti orang tua sebagai pengadu di KPAI ini, Komisi Perlindungan Anak, mengadukan apa yang dialami oleh putrinya, sehingga si pelaku maupun pihak-pihak penegak hukum menjadi atensi dan tidak main-main dalam proses hukumnya ke depan. Oke bang, kalau boleh tahu ancaman hukumannya untuk si pelaku berapa tahun dong? Sementara yang kami berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, itu ada ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Ada yang mau disampaikan buat ini ke ibu, ya? Iya, bagi orang tua aja. Sebagai orang tua? Saya pengen cepat-cepat dia ditangkap, Bu. Bisa saya tenang. Ada kerasan, Bu? Saya pengen cepat-cepat dia ditangkap. Biar hati saya tenang. Karena kemarin juga saya dapat aduan setelah kita melaporkan ke pihak kepolisian, si tersangka ini, ya, melakukan dugaan intimidasi kepada ibu, dalam hal ini ibu yang awam hukum, ya, sempat didatangi dan ditakut-takuti sehingga ibu merasa ketakutan dan tidak nyaman. Nah inilah pentingnya kami juga meminta kepada pihak Poltabes Bandung khususnya untuk segera melakukan upaya paksa, melakukan penahanan terhadap tersangka, dikarenakan kami sangat khawatir atau keluarga korban khawatir akan ada intimidasi-intimidasi berikutnya. Karena yang kemarin pun juga sudah dilakukan. Ya Bu, apa kemarin datang? Intimidasinya apa Bu yang dilakukan oleh si pelaku? Ya dia bilang, anak ibu mau ngelaporin saya bisa laporin balik loh. Ibu mana punya uang untuk ngeluarin anak ibu kalau udah ditangkap. Jadi saya takut lah. Saya bilang anak saya, jangan digituin lah. Saya kan awam hukum, ya, jadi kayaknya takut gitu. Jadi saya ya tanda tangan yang saya nggak ngerti lah intinya. Nah, karena saya ketakutan juga. Dia bilang, nah, anak ibu jangan macem-macem loh mau laporin anak saya, katanya. Jadi saya takut. Dia telepon atau SMS atau datang ke rumah. Datang intimidasi ke rumah. Menakut-nakuti orang tua korban, dalam hal ini adik kita, untuk mencabut laporan. Ya. Jadi ini makanya sekali lagi saya meminta pihak polisi khususnya Poltabes Bandung untuk segera melakukan upaya paksa penahanan, karena sangat membuat khawatir dan membuat ketakutan pihak keluarga. Dan kemarin pun juga saya mendapat informasi dari korban satunya juga orang tuanya di Bandung didatengin juga oleh beberapa orang yang berbadan tegap, ya, saya nggak tahu
karena pada saat kemarin itu didatangi korban satunya itu menutup diri, tidak sempat bertemu, sehingga ya belum sampai ada intimidasi sampai apa yang dialami oleh Bu Sherly gitu. Okay. Ya mungkin dalam waktu dekat bersama korban yang satunya berinisial C ya, C juga akan mendatangi Komnas Perlindungan Perempuan. Bang, ada pesan-pesan bang, pesan-pesan moral buat ibu-ibu yang punya anak? Ya, yang pasti untuk ibu-ibu yang punya anak perempuan ya, selalu memonitor keberadaan anaknya. Nah, pada saat itu juga Ibu Sherly kebetulan memonitor keberadaan anaknya di bawah penguasaan siapa. Lalu pada saat dihubungin ya Bu, si DM dia, pelaku dihubungin. Gak dipulangin anak saya, tapi gak digubris ya. Gak digubris. Ya pesannya juga untuk adik-adik, tolong bisa jaga diri ketika ada hal-hal yang dirasakan tidak pantas, tidak baik. Jangan takut untuk melaporkan kepada orang tua pertama, dan orang tua jangan takut untuk melaporkan, melakukan upaya hukum. Supaya hukum bisa dijalankan dengan... Ya, agar supaya tidak akan nanti ke depan banyak korban lagi hal-hal yang serupa. Ini juga perlu digarisbawahi adik-adik di media, ini khususnya yang aktif dalam media sosial. Adik Cindy ini salah satu korban dari media sosial awalnya. Ya? Oke, Bang. Masih, ya. Gue juga.